Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mail di Ismar Channel. Juga buset. Sakit. Saling menyerang satu sama lain. Apa rencananya? Nana, pasti nanti akan sampai di atas. Lawan. Nice. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan game Bully Scholarship Edition. Di mana di episode sebelumnya saya potong karena episode yang lalu itu kepanjangan, jadi saya bagi menjadi dua part. Yang mana itu di episode sebelumnya kita pada saat kita di expel atau di discourse dari sekolah, kita meminta bantuan si Russell dan meminta bantuan si Zo untuk berbicara dengan orang-orang Tonis atau bos dari Tonis agar menceritakan mengapa mereka melakukan berbagai hal yang menuduh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan menuduh. Akhirnya orang-orang di sekolah atau para fraksi-fraksi menuduh kita sebagai pelaku. Dan setelah berbicara dengan si Edgar atau si bos dari Tonis, dia ternyata ingin membantu kita untuk mengalahkan si Gary. Nah, oke teman-teman. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung lanjut ke dalam gameplaynya. Ini kita deket sini ya. Oke. Kita save dulu deh, kita save dulu soalnya ini rada-rada susah tadi itu misi. Nyangkut ya, nyangkut ya. Oke, kita save dulu deh. Nice. Oke deh, kita lanjut ke misi selanjutnya, yaitu Complete Mayhem. Selagi masih ada waktu juga. Complete Mayhem. Kita bertemu dengan Zo lagi. What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Ah. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Duty calls. Ya, sepertinya Zoe juga suka pada Jimmy. Oke dah, katanya tadi sekolah kita mengalami perkelahian yang sangat dahsyat katanya. Selama kita pergi, nggak bisa naik. Oke, kita lewat sini. Kayaknya tadi semua antar semua fraksi, mulai dari Nurse, Grisball, sampai Rich Boy, semuanya berkelahi katanya. Katanya berkelahi entah karena apa. Wah, baru juga sehari kita tidak ada di sana loh. Semuanya udah pada berkelahi. Oke, kita ke sana, kita ke sana. Sepertinya, kayak bagaimana ya? Mungkin seperti perang fraksi gitu. Kita pertama mau ke library. Nah, library. Di mana sih library ya? Ya. Sepertinya saya salah, guys. Jadi kita bagaimana kalau kita lewat lagi, soalnya pasti agak lama buat kesananya. Ya. Kirain tadi langsung ke sekolah loh. Betul, kira tadi langsung ke sekolah. Soalnya kan tadi katanya pertarungan antar fraksi di sekolah. Jadi pas langsung ke sana, ya misinya ternyata masih ada di sana. Oke lah, kita ulang dah sampai ke sana tadi. A few inches later. Misinya apa tadi? Gain access into the Wonder Meat Factory. Nah, itu dulu, Mail. Kenapa Anda langsung pergi ke sekolah? Oke, kita ke sana dah, kita ke sana. Ada polisi ya? Iya, ada polisi, guys. Kayaknya karena yang kemarin ini, yang baru-baru tadi si Russell. Rescue Russell from Wonder Meat. Oke. Kita harus selamatkan Russell katanya. Dia di dalam sini ya? Ah iya, dia dalam sini katanya. Oh iya, kan katanya tadi si Russell sembunyi. Jadi kita harus putar balik gini. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke, ini dia Russell. Escape out. Oke, kita keluar. Kita keluar, Russell. Cepat.
Ceritanya kita membantu Russell kan karena kemarin dia sudah membantu kita. Kita harus membalas budi. Nah lu. Terus lari. Kita lari kemana ini, Russell? Oke, nice. Kita meloloskan diri setidaknya. Come on out. No one's gonna hurt you. Ah. Thanks, Jimmy. Come on, we gotta get to the school. All hell's breaking loose. Wow. Edgar. Hey, Jim. This is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So we run in there, try to stop, the fighting. Find a way to deal with Gary. Akhirnya. One question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. For peace, nice. Cool. Then it's a plan. Yeah, nice. Berarti kita harus mengalahkan fraksi-fraksi yang ada di sini, yang mana mereka saling bertarung dengan bantuan si Russell dan juga bantuan si Edgar dan kawan-kawan. Nice. Okay. Jadi kita harus mencari semua pemimpin fraksi yang ada di sekolah ini. Kita pertama kemana? By the way, ke kiri dulu ya, yang paling dekat dulu. Sini Russell, sini kita ke Gerdom dulu. Nah. This is awesome. Ooh, Blizzard. What the hell are you doing, Johnny? Why are you taking orders from Gary? Shut up, Jimmy. You left us and everything went down the toilet. Dikeluarkan. Saya diskors, bukannya mau keluar, niat juga mau buset. Sakit. Buset. Kita pakai senjata. Saya udah mau mati. Tiba-tiba nyawa kita dikit ya. Ya, kita bilang lagi. Kita ulang lagi sekali. Nah, kita siapkan senjata. Senjata kaleng kita. Senjata yang paling OP. Ayo, sini. Oh, tidak kena ya? Nah, matikan Anda. Belum mati Anda ya? Mati tuh. Ini. Ayo sini. Nah, okay. Satu lagi, Razal. Ayo kita pakai. Nice. Udah cukup. Oke, kita cari pemimpin yang lain. Greaser udah, si Johnny. Selanjutnya kita cari pemimpin mereka yang lain. Jadi kita kemana dulu ini? Ke yang paling dekat di mana? Library. Oke, kita langsung ke sana dah. Berarti kita mau ketemu dengan si pemimpin para nerds. Siapa ya? Ernest ya si pemimpinnya kemarin. Oke. Ernest, where are you? Aku kembali. Nah, kita siapkan senjata andalan kita lagi. Oh, bukan. Oh, walaupun tempatnya. Oh, jadi kayak saling menyerang satu sama lain. Okay. Berarti ini Grey Jocks. Nah, ini adalah si Jocks. Ini tak bantu. Buset. Okay. Kita tanpa senjata. Ayo sini bang. Nah, okay, nice. Satu lagi. Oh, dah koid ya. Ini tak bantu Russell dari belakang. Nice. Berdua kita pasti bisa Russell. Kita bisa ambil. Wah, senjatanya satu tadi di mana? Ini. Nah.
Oke, masih mau bangun. Jatuh kan Anda? Nah. Oke, nice. Fraksi jok sudah, kita cari fraksi yang lain. Berarti kemungkinan fraksi si Ernest atau ketuanya ketua si Sinners berada di gym. Oke. Oke, kita ke sebelah kiri dulu, Buset, semuanya pada berkelahi. Buset. Kita pakai rocket launcher. Nah, Derby. Oh, kalau ini enggak menyerang ya. Don't worry, boys. I'll deal with him. You're getting really tired, Derby. Derby. Nah, ayo sini. Ayo. Anda tidak bisa. Anda tidak bisa berkutik kan? Ayo sini ayo. Anda pakai baju bagus-bagus lagi. Ini. Tak bantu. Ayo bangun. Ayo bangun. Ini nih. Nah. Easy. Lanjut. Kita ke yang terakhir, berarti si Ernest yang ada di gym. Wah. Buset, ramai. Buset, ramai juga. Buset. Ayo, Russell, sini, Russell. Oke, kita siapkan rocket launcher lagi. Wah, kan? Buset. Apa rencananya? Kau dimanfaatkan doang gitu, Ernest. Oke, nice. Sini. Buset. Wah. Ini dulu. Nah, buset. Ini gampang mah ini. Ini enggak setebal yang tadi. Oke, nice. Kita udah kalahkan semua fraksinya. Ketua para fraksi yang ada di sini. Ya, ngebug. Oke, nah kita langsung ketemu dengan si Edgar. Nah. Oke. Kita ketemu dengan si Edgar. Nice. Oke. Edgar yang pergi menenangkan semuanya dan kita pergi mencari si Gary atau dalang semua masalahnya. Ya, kita ditangkap. Russell. Oke, nice Russell. Ya, senjata ketapel kita diambil. Buset. Masalahnya kenapa guru-guru di sini tidak malah membiarkan semuanya bertarung gitu? Ya. Kira kita ikut si Gary, kita kasih pelajaran langsung ke si Gary. Lodi. Gary, moron. Gary. Why'd you do it, Gary? Why not? I won. I tricked everyone. Nah, starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects. Me. I won. You are sad, man. I might be sad, but I run your world, moron. And don't you forget, you did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet, only dumber. Yeah. Whatever. Let's finish this. Dalang dari semuanya si Gary. Mau dikucek-kucek kepalanya. jangan sampai kita bilang gitu, nanti kita malah... Wah, malah langsung jatuh. Ya kan? Langsung kena karma. Tidak kena Gary. Dia pakai lempar batu bata, kita mau nyebrang. Oke, nice. Nah. Pasti nanti akan sampai di atas dan kau tidak bisa kemana-mana. Apa pula kau? Kita ke atas. Kita ke samping. Bahaya. Bahaya tuh kena kepala langsung kau. Wah. Buset. Baru juga dibilang. Let's.
Oke, kita naik. Oke, sini, lempar lagi. Nah, baru kita kesana. Nah kan. Ayo, mau kemana lagi lo? Masih ada ya? Oke. Tunggu. Nice. Nyari jatuh. Oke. Ayo. Sini. Nah, enggak kan? Oh, nice. Let Jimmy have his fun. Let him play his childish little games with Ernest, Ted, Darby, Johnny, and Edgar, and just wait for the semuanya lo dia. Dikata-katain semua lo, ya ampun. Memang dia udah rencanain semua. Buset. Dia udah rencanain semuanya. Buset. Ah, sakit. Oke. Pelan-pelan. Nah. Sampai juga. Anda mau kemana lagi, ha? Udah jalan buntu itu. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would have if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone, and everyone hates you. Genius! The head likes me. I tied him up, turned his dumb school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Jatuh sama-sama. What are you doing? Tidak bisa, Gary. Pokoknya ini adalah pembalasan dendam. Kenapa Anda melakukan semua hal itu? Masih mau Anda? Ayo, bangun. Masih mau Anda? Ayo. Lawan, Mai, lawan. Nice. Buset. Jatuh bawah. Nice. Ayo, maju, bangun. Nice. Ayo, bangun lagi, Gary. Enggak lo bangun ya, dikit. Nice. Lawan. Nice. Sap. Nice. Ayo. Ayo. Masih mau melawan Anda? Nice, jatuh. Ke bawah itu. Jatuh ke bawah. Smith, I heard the whole thing. You're expelled. Come and untie me, boy. Yes, sir. Ditambah. Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly. Sampai ke kepala sekolahnya dia ikat loh. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Padahal baru juga kita dikeluarkan, Pak. My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. Buset, ditarik pakai dengan tuh diseret. A lone wolf. Well, no. No. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... Pete. What letter? Nice. Pete akan menjadi penerus sekolah, bukan si Gary. Nah, ini baru ending yang bagus. Masa Gary yang harus jadi pemimpin sekolah? More or less. Nah. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Wah, tamat ya. Wah, tidak terasa, guys. Nice. Dan ditutup adalah Zoe dengan si Jimmy kiss. Nice. Nice story. Walaupun saya udah mainkan di PS2, waktu di PS2 itu kan rada-rada jalan ceritanya di skip, jadi belum terlalu tahu. Ternyata di jalan ceritanya ada naik turunnya juga ternyata.
Nice, nice. Ini tidak bisa di skip, jadi kita lihat aja dah. Jadi katanya tadi si kepala sekolahnya, kan awalnya dia mengeluarkan cita karena si Gary, karena kita memaki-maki dia pas dia keluar, ternyata si Gary mengambil alih sekolah. Dia membohongi, dia mengendalikan semua pengajar, semua penjaga sekolah, dan mengikat kepala sekolahnya, dan membuat si membuat keadaan sekolah jadi amburadul, jadi saling bertarung antar fraksi gitu. Dan katanya tadi yang akan melanjutkan, yang akan jadi kepala sekolah selanjutnya adalah si Pete, walaupun dia agak pemalu katanya. Oke, oke, nice. 5 minutes later. Nice. Selesai chapter ke-6, Endless Summer. Musim panas yang tak terbatas. Nice. During Endless Summer you can complete all the tasks that you have may have missed. Berarti kita bisa menyelesaikan semua misi yang sempat lewat. Oke, okay, nice, nice. Kita save dulu bentar. Dan untuk game Bully Scholarship Edition, resmi story misinya udah selesai semua. Yay! Sebenarnya masih ada satu misi sih yang bisa kita jalankan, yang pada saat kita, tapi kita terlebih dulu harus mengambil atau mengumpulkan semua patung gnome yang ada tersebar di seluruh maps. Dan mungkin episode selanjutnya, saya bisa mengumpulkan semua item-item yang bisa dikumpulkan, seperti rubber band dan juga kartu-kartu tersebut yang bisa kita kumpulkan, dan juga gnome tentu saja, untuk melihat misi selanjutnya. Dan oke, teman-teman, dengan ini resmi selesai sudah misi utama dari semua misi yang ada di game Bully Scholarship Edition. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang lihat, walaupun dikit ya, masih view-nya masih dikit. Saya tetap ucapkan terima kasih, dan yang komennya terutama saya ucapkan juga terima kasih, dah selalu komen. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu gameplay dari game Bully Scholarship Edition-nya. Jika teman-teman suka dengan gameplay seperti ini, silakan teman-teman like, komen, and subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, see you next time, and dadah!